told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hai, halo, assalamualaikum Bun Mam dan teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku, Ira Windari. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Dan ini aku ajak jalan-jalan di tempat makan yang sebenarnya dulu pernah aku bikin vlognya ya teman-teman. Nah ini kali keduanya aku bikin di sini karena kebetulan ini aku ada acara mau ketemu dengan teman-teman SMP aku ya teman-teman. Nah ini tuh tempatnya di Pantai Gading Purba Wonogiri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, nah ini jalurnya ke bawah sana ya, nanti kita akan turun ya. Aku ingin sapa-sapa teman-temanku terlebih dahulu, bagi yang baru menemukan channelku atau seluruh subscriberku, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini kembali video ya teman-teman. Ini tuh ke rumah makan sebenarnya, tapi konsepnya itu alam ya teman-teman. Dan tadi masuk itu seperti lewat gua ya. Dan ini aku akan mencari teman-teman aku terlebih dahulu. Ikutin terus video aku ya teman-teman, jangan di skip-skip. Dan selalu ditunggu supportnya ya, komen, like, dan subscribe-nya. Ini aku openingnya live sebenarnya teman-teman, tapi karena apa ya, suaranya kurang bagus menurut aku. Jadi ini aku pakai voice over aja. Oke, ini aku lanjutkan ya teman-teman. Jadi lumayan untuk menuju ke tempat makannya itu agak di bawah gitu, di dekat air ya. Ini tuh waduk Gajah Mungkur Wonogiri ya teman-teman. Dan rumah makan ini tuh uniknya ada ini cara mengantarkan makanannya itu dipakein apa ya, kayak tali gitu loh teman-teman, dari atas ke bawah. Nice, mudah-mudahan aku bisa videoin ya saat makanan itu diantar ke konsumennya. Oke teman-teman lanjut. Ini aku tuh masih mencari rombongan teman-teman aku yang kebetulan aku tuh datang paling akhir ya teman-teman, karena sebelumnya aku masih ada acara ya. Jadi ini tuh aku lanjut. Dan untuk kali ini tuh aku kelihatan terus ya, karena ada yang bantuin videoin. Oke, nah ini aku sudah menemukan mereka, yang kebetulan mereka ambil gazebo di paling ujung ya teman-teman. Jadi rumah makan ini tuh konsepnya bergazebo seperti ini, outdoor. Dan asli ini tuh asik banget teman-teman. Jadi kalau kalian ke Wonogiri silahkan mampir di rumah makan Nila Kencana. Di sini ada Pantai Gading Purba. Nah, Pantai Gading Purba ini tuh sebenarnya ada di Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Nah, ini aku udah ketemu dengan teman-teman SMP aku yang kebetulan kita ada acara ngumpul-ngumpul di sini. Gitu. Nah, ini aku sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman aku ya. Dan aku juga ingin menyapa semua teman-teman dan sahabat aku yang kemarin juga sudah hadir di video aku sebelumnya. Maafkan ya pola tingkah aku ketika udah ketemu dengan teman-teman ya seperti ini ya. Karena teman-teman mereka ini adalah teman-teman SMP aku ya teman-teman. Jadi kan memang memang beda-beda kelas gitu kan, tapi alhamdulillah kita bisa kompak seperti ini. Nah, jangan salpok juga, ini ada bapak-bapak dan teman aku juga. Jadi tim aku ini tuh biasanya ada 3 cowok ya, dan selebihnya ada cewek. Nah gitu, dan kita masih terus saling komunikasi seperti ini ya teman-teman. Dan kalau ada yang misalkan ada yang ulang tahun, kita itu selalu ngumpul begini. Oke, di sana teman-teman itu ada kelihatan ya Waduk Gajah Mungkur, itu ada menaranya. Dan teman-teman bisa menikmati wahana di Waduk Gajah Mungkur ini tuh ada kapal feri gitu kan, yang nanti bisa menghantarkan teman-teman untuk muter-muter di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Oke, ini tuh udah sore banget ya sebenarnya teman-teman. Nah ini yang aku bicarain tadi ya teman-teman. Nah ini teman-teman tuh bisa nanti
menikmati kapal kapal boot seperti ini ya. Dan itu tarifnya terjangkau ya teman-teman, satu kapal itu 75.000 dan bisa dibagi ya. Seperti itu gitu. Tak lupa foto-foto terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman aku semuanya, gimana nih, masih semangat terus ya untuk terus berkarya? Pokoknya semangat terus untuk teman-teman seluruhnya, teman-teman konten kreator ya. Oh ya, aku tuh juga ini, pokoknya makasih banget untuk seluruh teman-teman yang udah hadir dan nulis komennya di kolom komentar aku ya, di video-video aku selanjutnya. Pokoknya terima kasih banget, tanpa kalian, tanpa supportnya teman-teman, aku tuh gak akan semangat. Nah ini sudah berapa ya, aku pokoknya dari beberapa minggu ini tuh setiap kali weekend aja aku bisa upload video ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini pokoknya hari ini aku bisa upload lagi. Dan sebenarnya ini video juga sudah cukup lama ada di HP aku. Dan sayang juga kalau tidak aku upload dan aku bagikan ke teman-teman ya. Siapa tahu ada teman-teman yang sedang mencari tempat rekomendasi untuk keperluan untuk acara, berbagai acara, ngumpul-ngumpul dengan saudara, sahabat, keluarga gitu kan, di tempat yang unik. Nah ini teman-teman bisa deh aku rekomendasikan rumah makan Nila Kencana ini, Pantai Gading Purba di Wonogiri ya. Nah ini acara aku udah selesai ya teman-teman. Ini aku akan kembali lagi ke daratan. Cila, kembali lagi ke atas karena memang ini konsepnya itu di bawah gitulah. Nah ini teman-teman aku masih ketemu dengan temennya lagi ya kayaknya. Heboh banget pokoknya. Oke teman-teman, untuk menu di sini bagaimana? Aku spill sebentar ya. Menu-menu di sini itu harganya pokoknya bersahabat ya, normal-normal saja. Di video aku selanjutnya, di video aku sebelumnya nanti aku spill, aku sematkan di situ sudah aku kasih tahu harganya ya teman-teman. Nah kebetulan kalau di video ini tuh aku karena datang terlambat dan karena menunya juga sudah dipesankan oleh salah seorang teman aku, jadi aku nggak sempat spill harga dari menu-menu yang ada di sini. Yang jelas nila bakar, kemudian berbagai macam olahan dari ikan ya, ikan air tawar ya teman-teman. Dan di sini tuh pokoknya ada semuanya. Yang keren maksud aku, yang enak banget itu sambelnya ya teman-teman. Kalian perlu dicoba, perlu mencoba di sini. Salah ngomong ya. Oh ya, mohon maaf ya jika aku selalu berlibat, selalu ini salah dalam voice over ya teman-teman. Dan terima kasih untuk yang masih nonton aku, nonton video aku maksudnya di menit sekarang ini. Ini aku akan kembali ke atas. Dan terima kasih juga untuk semuanya ya, pokoknya supportnya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Dan aku akhiri videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.